Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, malam ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menghubungkan blog dengan Facebook ya, halaman Facebook secara otomatis. Kita masuknya ke gini. Nanti bisa catat. Udah, saya bookmark. Ini dlbrit.com, ini saya udah masuk. Anda bisa daftar melalui Facebook, Twitter, atau email. Ini untuk pro nya Anda bisa lihat selama 7 hari. Gimana caranya kita klik plus konten ya? Ini website feed YouTube, Pinterest, Etsy, Vimeo, Shopify, Creedpost, ini WordPress juga ada. Kita ke website feed. Kali ini kami bahasa ada semua bahasa Indonesia ya. Ini ada bisa set topik atau link ya. Ini bisa edit kan, nanti kita ke Bang J. Kita copy, kita pastikan di sini. Baru searching, oke, kita konekkan. Ya, kita connect ya. Kita post setting. Untuk share atau diantrikan ya. Nah, share aja secara otomatis. Kita pilih yang all. Nanti kita setting ulang ya, nah ini baru post all item biar lebih enak. Kita ke ini new connect. Kita Facebook. Oh, ini ternyata ini harus di ini dihapus. Ini bisa dihapus ya. Bentar. Kita ke ini. Kita ke bener saja. Oh, ternyata ini kelebihan muatannya. Ini bisa dihapus. Bentar, kita hapus dulu. Delete ya, kita delete aja. Kok nggak bisa di delete ini? Nol full ya, kita delete aja. Oke, kita delete. Nggak ada ya yang nomor antrian. Set. Ini jumlah kliknya. Ini jumlah followernya. Itu sosialnya. Ini kita delete aja. Oke, udah habis ya. Kita ke ad sosial.
Atau gini aja, ini ke Upit aja tadi. Ya, Upit atau konten sama aja. Oke, otomatis ya kita bikin ke website Upit tadi. Kita connect ini ke fanspage. Kita share aja. Ini ke post all item, kita connect, kita ke new, ini grup Facebook ya, ini kita ke ini bank J, kita klik connect. Oke, kita connect ya. Kita connect, kita share ke Starbot. Kita bisa aja ini. Oke, ini udah. Bisa setting sini ya, ini bisa bit aktif. Oke, bit URL ini udah. Anda bisa lihat ini untuk story-nya sini, kurasinya Anda bisa lihat. Ini bisa di-share, bisa ya di-share sini. Kita antrikan. Di-share ini kita antrikan. Ini bisa di schedule ya, jadwalkan. Nah, ini schedule nya bisa, tapi harus di upgrade. Oke, ini tadi cara mudah untuk atau otomatis share ya. Ini otomatis share, ini trial. Ini cuma satu dibatasi ya. Ini baru 12 follower, postnya baru 2. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.